Oke, teman-teman, sekarang sudah masuk ke lokasi transmigrasi. Ini kebetulan di bintang Mas 1, nanti yang saya tuju itu bintang Mas 2. Jadi sebelum saya masuk sini sekarang ini, sebelumnya saya sudah pernah masuk di tahun 2012. Jalanan itu sedikit aspal, tapi sekarang saya perhatikan jalannya udah hancur. Untuk kendaraan mobil ataupun truk aja mungkin kalau kelajuannya hanya bisa sampai 10 km per jam, karena kita harus memilih jalan atau harus benar-benar hati-hati. Kita kalau mau laju juga nggak mungkin karena jalannya udah benar-benar banyak yang rusak gitu. Kalau motor mungkin bisa sampai 20 km per jam. Ini sampun pundi? Saking Kalongan. Oh, Kalongan. Kalongannya pundi? Kula daerah niku apa? Batang. Batangnya pundi? Warna Tunggal. Ini memang rusak tikus ini. Biasanya jenengan sak hektare asal pinten ton apa pinten kintal ngoten? Nek biasanya niki sedaya niki kula nggih kadang-kadang nggih 50 karung nggih. Sak karung ini kuwi pinten? 50 kilo. Oh, 50 kilo. Nggih. Oh. 50 kadang-kadang ya 40 ngene. Matur nuwun nggih, matur nuwun nggih. Muga-muga tahun-tahun ngarep lodo rada apik tanamane. Asale sing pundi? Trenggalek. Nek bapak ini ki? Bapak ini mbae saking daerah Talongan. Talongan iki paling nggih batang mungkin. Kados wau niku ten mriku wonten tiang batang kok anjange. Oh, jadi di sini ini tempat pembelian sawit ngoten nggih. Iya. Untuk menampung lah. Menampung hasil kawan-kawan petani kita sampai ke pabrik. Disukakan mriki mangke cai mriki dibeto teng Pontianak teng pabrik ngoten. Nggih, matur nuwun. Matur nuwun, Pak. Rehat dulu di sini di warungnya Budi siapa deh? Nah, di warungnya Mbak Endang dari Tulungagung. Pas kebetulan tadi saya masuk ke depan sana, ke depan rumahnya beliau ini, saya lihat ada beberapa peralatan gending Jawa. Jadi ya, peralatan apa tuh? Buat apa gitu? Kuda lumping. Kuda lumping. Jadi di sini biasanya tiap hari Sabtu. Malam Sabtu itu malam. Diadakan latihan kuda lumping sama campur sari. Malam. Oke, kita minum dulu. Haus. Lumayan jauh ya dia Pontianak tekan ini dia. Iya. Jarang jalan ke Pontianak. Jakarta. Malam. Malam ya. Jalan ini kula ala mungkin. Nek Jawi, nang Jawi. Nggih. Jalan pernah? Jalan bapak e mawon. Tulung Agung ini pun di? Tulung Agung ini Gondang. Gondang, itu kecamatan ya? Kecamatan ini betul-betul tak? Kenapa pokoknya Gondang itu? Alik, nggih, terane teng mriki pati alik lah Gondang ini. Umur pinten deh? Gangsal. Gangsal. Yeay. Senengi siapa ki? Ayura. Ayura? Ayura. Nggih, oke. Matur nuwun nih, tak coba mriki.
Lagi mupuk. Ini umur berapa kayak gini nih? Tanggal 10 ya kali. Berarti baru sebulan 10 hari. Ibu dari mana, Bu, asli? Ibu? Aslinya dari Jawa Barat. Di mana tuh? Di Subang. Oh, Subang. Salam buat orang Subang. Perjalanan. Heeh. Ibu dari mana, salam? Orang sini. Asli orang sini. Oh, kalau Ibu ini dari Subang. Jadi apa, untuk pendapatan hari-hari orang sini ngandalkan ini ya, pertanian ya, kayak gini ya? Iya, ada yang pertanian, ada yang kerja. Sawit? Sawit? Enggak. Ya iya, ada yang sawit juga. Banyak pinang, macam-macam. Pinang, ada sawit, ada sayuran. Kalau yang mau nanam sayuran, ada sayuran. Sayuran gitu ya. Kalau untuk pembuangan apa namanya hasil itu kemana? Ada Pontianak. Itunya kan ada bandarnya. Oh, jadi gitu ya. Ke ini, Pelamboyan. Ke Pelamboyan. Di sini ini adalah SMP-nya, kemudian yang di sebelah sana yang kelihatan itu adalah SMA-nya. Jadi berdekatan di transmigrasi sini, termasuknya sudah ada SMP, SMA, SD, TK juga ada, Mbak ya? Ada, TK juga ada. Jadi fasilitas untuk pendidikannya juga sudah lumayan terpenuhi semuanya. Karena Bibi. Oh. Diambil sampai 14.000 zaman persediaan Bibi nih kan. 14.000 sekilo. 14.000. Sekarang pinten? 17.000. Oh, berarti semakin kesini makin naik nggih? Tapi memang jambe niku mboten pasaran. Kadang yo naik turun. Umum. Jadi regane munggah-mudhun. Heeh. Lah nggih panjenengan. Wis.
bolong aja bu. Tepi pantai. Salah. Tetanong ngendi-ngendi wong memang wis di takdiraken anane koyo iki ya koyo iki. Sing ora lunga-lunga sang Jawa nek ate sugih ya bedonge ditulak. Sestu, leres-leres. Jan yo sapa nang kali bungu. Kali bungu ngalor kampung Panggang Ayom. Sampan kalingan Panggang Ayom. Nggih. Nggih. Oke teman-teman, sekarang saya sudah berada di lokasi transmigrasi. Sebetulnya transmigrasi ini sudah berbentuk menjadi desa definitif. Susah kalau misalkan kita, kadang ada orang yang nggak terima kalau kita sebutnya ini transmigrasi. Tapi pada dasarnya ini adalah desa transmigrasi. Saya berada di TR8. Kebetulan ketemu sama orang Batang, Mbah Derajat itu, Tiang Batang. Di transmigrasi Bintang Emas 2 ini itu datangnya sekitar tahun 78. Jadi sekarang kondisinya seperti jalanan dan fasilitas lainnya kalian sudah bisa lihat tadi seperti itu. Dan kalau misalkan untuk pendapatan hari-hari tadi saya ngobrol bareng sama Mbah Derajat ini, katanya kalau misalkan tanaman utamanya itu masih padi untuk hari-hari untuk makanan. Kemudian ada sambilannya semacam pinang. Jadi di sini buah pinang ini sangat berharga sekali. Dalam 1 kilonya itu bisa mencapai sekitar Rp14.000 dalam 1 kilo. Kemudian di sini juga ada semacam perkebunan sawit, terus juga kelapa, kopra gitu ya. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya lihatkan kurang lebihnya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi tombok kangen buat keluarga kita yang ada di Jawa. Dan terima kasih telah menonton video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbun Mbah, ngoten mawon Mbah nggih. Kula ajeng pamit, kula ajeng wangsul mriku. Matur nuwun kathah nggih. Nggih. Matur nuwun.